guys, gue bersama Zen lagi kun dan selamat datang lagi kembali lagi di Yazzle Nation. Oh ya ampun, aku sudah lama gak ke server ini dan oh ya ampun, lain shut up. Dan ya, jadi ya hari ini kita makan kembali lagi menuju Abstract Island kita. Aku tahu walaupun servernya restart. Tahu ini sangat menyebalkan untuk didengar, tapi hey, yang penting kita bisa bermain lagi di Yazzle Nation dan di sini aku sudah ditemani oleh dua orang ini. Yo, hai. Selamat masuk TV. Oke, jadi iya, kita memiliki banyak banyak kegiatan yang akan dilakukan untuk ini. Ya, aku sempat bermain ini aku sempat main ini kemarin malam. Dan ya, aku hanya langsung seperti biasa dulu. Ya, jadi awalnya membuat cobblestone generator yang simple di sini dulu, tepatnya di bawah jelas ya. Lalu setelah aku memiliki beberapa modal yang cukup, aku akhirnya pun menukarkannya dengan iron, lalu menjadikannya hopper, dan akhirnya pun begini. Ya, akhirnya pun aku segera langsung membeli iron dulu. Setelah ironku beres, lalu aku langsung membeli diamond untuk beli diamond pickaxe. Dan aku memiliki 27 level, aku ingin segera level 30 agar aku bisa mengenchant salah satu pickaxe. Mungkin aku ingin enchant pickaxe dulu sebelum aku enchant yang lain. Dan yang pastinya aku ingin enchant itu dulu. By the way, mungkin aku ingin perluas dulu maybe islandnya, karena aku tahu seluas ini, sesempit ini tidak akan bisa memenuhi hidupku. Tapi mungkin aku ingin melakukan perluasan island itu di jadwal selanjutnya. Tidak akan melakukan sekarang. But anyway, kita langsung saja. Apa yang harus kita lakukan di sini? Mungkin melakukan perapihan dulu. Mungkin bawah sini jadi ruangan pengaman diri. Tapi lagi pula atas aku sedang menggunakan Acacia Wood. Okay. Mungkin aku pertama kali mungkin baru mengetahui, dan aku baru mengetahui alasan yang jelas mengapa aku harus menggunakan mengapa kita diberikan Acacia Wood pada awal permainan, maksudnya pada awal kita lagi bermain di island ini. Dan ternyata pun itu karena kita lagi, ya, Acacia Wood memiliki leaf-nya alias dedaunannya yang begitu cukup luas, yang akhirnya pun bisa kita manfaatkan ini sebagai atap. Kalian tahu maksudku dengan atap ini, jadi kalian bisa aman dari hujannya. Karena Acid Island, kalian sudah tahu di episode yang lalunya itu, bahwa kalau misalkan kalian terkena air, apapun itu airnya, mulai dari air hujan ataupun air yang ada di laut ini, maka otomatis kalian akan terkena damage. Dan damage yang paling besar pun itu pun dari air, jika kalian terkena blok air. Tapi bisa kalian cegah dengan menggunakan armor, itu yang paling utamanya. Jadi seenggaknya minimal diamond armor sudah paling minimal untuk kehidupan kalian. Jadi kalau misalkan kalian terjebur di sini, aku hanya dapat satu damage. Tapi jika seandainya aku melepas semua armor yang aku punya, aku nggak berani. Aku ingin amanin barangku dulu. Oke, jika aku melepaskan armorku, aku tidak menggunakan apapun. Dan aku, oh iya, aku lupa dengan levelnya, baiklah. Dan 5 damage. Yang bisa dibilangnya jika kalian tidak menggunakan armor sama sekali, otomatis kalian sudah langsung innalillahi, kurang lebih begitu. Untung saja aku pun masih ada lift di sini. Rasanya masih kurang aman. Karena di situ sempat masih tertutup. Tutupnya dengan clay edisi hemat. Aku penasaran isi levelku. Isi level 6. Kampret kecoa, pergi lu. Kampret kecoa, jangan kesana kau. Oh sialan kok kecoa. Ah kecoanya mampus. Oh enggak deh. Jules? Cewek? Oh. Cewek kah? Kenapa dia mati? Hujan. Facebook shut up. Bah. Ya ampun, shocknya masih cukup sama dengan sebelumnya, tapi mungkin stylenya terlihat lebih berbeda. Dan tambahnya lagi aku bisa masuk ke sini, jadi jika aku memasukkan beberapa barangku seperti emerald di sini, mungkin aku bisa aman. Dan by the way, kita punya Kakashi. Hey Kakashi. Wah, Kakashi pakai pickaxe, keren. Keren. Mana kita? Oh, ya aku butuh. Terus that shop. Ya aku butuh. Oh, tunggu. Dirt. Jangan itu dua.
Oh, yes, thank you. Cuma itu dua dong. Itu. Dan aku bisa memasang ini. Aku ingin memperluas sehingga aku bisa menginjak level 10. Gitu ya. That's one. Nampak nggak bisa makan lah, itu dia. Ya kau berikan aku darinya. Facebook shut up. Shut up line. Akan cari mark. Shut line shut up. Akan kalau nggak salah ada yang sempat jualan map drop. Line shut up. Nah, ini dia. Tiga emerald. Aku mesti nih kenya pun 3 emerald. Kenya beres. Done. Next. Oh, fine. Aku mendapatkan fine. Aku akan mengumpulkan fine. Aduh, aku butuh. Aku belum bikin shop card. Oke, baiklah itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Aku harap kalian menikmatinya. Dan sebagai tanda kalau kalian menikmatinya, silakan berikan like di bawah dan Jangan lupa juga untuk berikan like sebagai tanda kalau kalian menikmatinya dan share kepada temanmu untuk nonton bareng atau dukungan kalian padaku. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol merah subscribe, itu tidak dipungut biaya, gratis. Ini pungut biaya, harap lapor dia terus gerak karena tidak pernah ada yang dipungut biaya yang namanya. Dan sekian saja untuk hari ini, seperti biasa. Pokoknya menunggumu untuk menonton video selanjutnya. Dadah.